Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Kelas 11 SMK Pinikek Karya Simo Yang saya cintai Jumpa kembali Dalam mata pelajaran Teknik Kelas Busur Manual Kelas 11 Dengan pengampu yaitu saya sendiri Khairul Mustafa Dan Bapak Indro Cahyono Sebelum materi hari ini saya sampaikan jangan lupa kalian menyiapkan alat tulis menulisnya baik buku maupun bolpennya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sambungan sudut atau T satu jalur posisi di bawah tangan. Gambar kerja ya kemarin sudah saya sampaikan tentang keselamatan kerja. Alat dan bahan di sini saya jelaskan. Posisi elektroda terhadap benda kerja, kalau dilihat ini dari gambar ini ya, posisi elektroda itu mempunyai sudut 70 derajat terhadap bidang datar. Kemudian, kalau dilihat dari samping, terhadap bidang datar itu juga elektroda mempunyai sudut 90 derajat jika benda kerja dalam posisi seperti ini ya, miring seperti ini ya dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya bentuk kampuh 1F. Bentuknya seperti apa? Ya. Di sini nanti <tuh> kalau dilihat dari atas seperti ini ya, ini adalah jalur lasnya. Kemudian kalau dilihat dari samping sesuai dengan judul yaitu sudutnya T ya. Ini sudut T satu jalur ya. Di sini adalah las ikat atau las catat. Lanjut langkah kerja. Yang pertama, kalian harus menyiapkan dua buah bahan atau plat baja lunak dengan ukuran 75 mm itu lebarnya dengan panjang 150 150 mm dan tebal 6 mm. Itu benda yang satu, kemudian benda yang satunya lagi dengan lebar 50 mm, panjang 150 mm, dan tebal 6 mm. Gambarnya seperti ini ya, panjangnya 150 mm, kemudian lebarnya 75 dan 50 mm. Sedangkan tebal 6 mm, jadi dua benda kerja ya. Langkah kerja Yang kedua Yaitu membersihkan bahan dan hilangkan sisi Sisi tajamnya Dengan kikir atau gerinda Setelah kamu potong kan mesti ada Itu sisi-sisi yang tajam ya Bekas pemotongan Maka itu harus dibersihkan Dengan kikir maupun bisa juga dengan gerinda Yang ketiga Kalian harus merakit sambungan dengan membentuk sudut 90 derajat atau sudut T ya. Yang keempat Membuat las catat pada kedua ujung ya, Tadi Gambar sebelumnya kan Saya sampaikan itu ada Las catat atau las ikat Dan bersihkan hasil las catat Menggunakan palu terak dan sikat baja Pokoknya setelah selesai mengelas Selesai itu harus Dibersihkan terak-teraknya Atau kotorannya Yang kelima Memeriksa kembali ke sikuan sambungan Nah setelah di las ikat las Bisa saja itu berubah sehingga sudutnya tidak 90 derajat lagi Atau bisa kurang atau bisa lebih Langkah kerja yang keenam Mengatur posisi benda kerja pada posisi 1F Nah seperti ini ya 1F itu di bawah tangan Itu bentuknya sudut ya. Tadi sudut dengan posisi 1F yang ketujuh, melakukan pengelasan sambungan T1 jalur dengan menggunakan elektroda E6013 dengan diameter 0, eh, maaf, dengan diameter 2,6 mm. Yang kedelapan, memeriksakan hasil pengelasan tiap jalur yang dikerjakan pada kepada instruktur, tutor atau guru pengampunya. Jadi setelah selesai pengelasan, tiap jalur itu harus kalian periksakan, laporkan dulu ke guru atau instrukturnya. Kemudian yang kesembilan mengulangi job tersebut itu jika pengelasan belum berhasil atau belum mencapai kriteria minimum yang ditentukan. Kalian harus mengulang lagi sampai apa? Sampai bisa sampai sesuai dengan kriteria. Yang ke-10, setelah selesai ya, maka kalian harus menyerahkan benda kerja pada pembimbing untuk di periksa Nah Kriteria apa saja yang dinilai? Nah, ini sangat penting sekali kalian harus ketahui ini apa saja yang dinilai. Yang pertama adalah kaki las. Kriterianya apa? Kaki las itu kalau tadi bendanya 6 mm dengan ketebalannya, maka kaki las panjangnya juga 6 mm kurang lebih. Dengan toleransi 1 mm meter kemudian juga harus seimbang nah. kemudian sambung sambungan jalur las sambungan jalur las itu setelah kalian tuh selesai mengelas atau menghabiskan satu elektroda atau berhenti ya mesti kan harus sambung nah sambungan itu harus rata dan berpadu kemudian perbedaan tinggi maksimum hanya boleh diperbolehkan tuh 0,5 mm Kemudian distorsi atau perubahan bentuk Maksimum adalah hanya 5% nah, 5% Kemudian regilas 85% Rata dan halus hari rigi harus rata dan halus Minimal eh, Maksimal <coughs> Minimal maaf ya 85% Kemudian cacat las Maksimum yaitu 4 mm Persegi kebersihan setelah ini selesai itu kan kamu harus cek dulu kebersihannya itu harus bebas dari persikan dan terak kalau ada persikan persikan maka harus kamu hilangkan maka di sini ada L dan atau LT L itu lulus LT t. lulus tidak lulus atau TL ya baru dapat rekomendasi dari guru pengampu atau instrukturnya nah evaluasi yang pertama sebutkan alat-alat yang digunakan dalam pengelasan sambungan tumpul posisi 1 F. Sambungan sudut ya masa ini salah ketik nih. Kemudian yang kedua jelaskan kriteria pengelasan sambungan sudut posisi 1 F. Yang ketiga kenapa sambungan kabel-kabel itu harus kuat? Ini sudah saya jelaskan semua, saya kira, kira mudah kalau kamu mencatatnya tidak usah mengulang-ulang lagi video ini. Sekian terima kasih anak-anak Semoga kalian Dapat tambah ilmu ya Dan kalian dalam keadaan sehat walafiat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh